Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Evita Sari SPDI, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Brebes, akan memaparkan aksi nyata tentang filosofi Ki Hajar Dewantara sesuai dengan modul 1.1. Selamat menyaksikan. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan lebih berpusat pada guru. Padahal, seharusnya pembelajaran itu harus berpusat pada anak, sehingga anak itu kurang mengeksplor kemampuannya, kurang mandiri, dan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi. Saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun. Dibanding hanya sekedar mengajar saja, saya harus memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan yaitu mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, mandiri, inovatif, aktif, dan menyenangkan. Sebelum saya melakukan aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya lakukan perencanaan terlebih dahulu, yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah, mengkonsultasikan aksi nyata yang akan saya lakukan. Selain itu, saya juga menyiapkan perangkat pembelajaran yang berupa RPP. Saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran, diawali dengan pembiasaan, yaitu berdoa dan membaca Asmaul Husna terlebih dahulu, untuk memunculkan sifat religius pada diri anak. Setelah itu, saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, agar pembelajaran yang dilakukan bisa terarah.
bermain tebak-tebakan jika akan hendak pulang. Tujuannya agar anak-anak pulang dengan bersemangat dan ceria. Dari kegiatan pembelajaran tersebut, saya harus melakukan refleksi. Apa saja yang menjadi tantangan dan solusi agar pembelajaran berikutnya lebih baik lagi? Adapun yang menjadi tantangan adalah masih ada beberapa murid yang tidak bekerja sama, hanya mengandalkan teman. Dan ada beberapa murid yang masih malu-malu saat presentasi di depan kelas. Dan solusi yang bisa saya berikan adalah menuntun dan melakukan bimbingan secara personal, serta melatih untuk berani berbicara di depan kelas dengan membiasakan melakukan kegiatan yang serupa agar berani tampil di depan. Negeri Paguyangan 3 ini ke depan akan lebih maju dan lebih menyenangkan dalam pembelajaran, dan anak-anak tambah kreatif, bisa bertanggung jawab, dan harapan kami output ke depan SD Negeri Paguyangan 3 sesuai dengan visi-misi, yaitu berakhlak, berkarimah, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyaningsih, S.Pd., selaku rekan kerja dari Ibu Evitasari, S.Pd.I. di SD Negeri Paguyangan 3. Setelah menjadi guru penggerak, banyak perubahan yang sangat baik. Beliau mampu menciptakan pembelajaran yang inovatif serta berpihak pada peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Dengan Ibu Evitasari mengikuti calon guru penggerak, saya tergerak dan termotivasi untuk mengikuti calon guru penggerak di tahun berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah menonton video ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.